informasi selanjutnya. Menyambut Hari Raya Idul Adha, warga Ponorogo, Jawa Timur menggelar takbir keliling. Uniknya nih, Twinda, tak hanya obor dan beduk saja yang jadi peralatan utama. Takbir pun semakin meriah dengan alat dapur yang mereka bawa. Dengan penuh semangat, puluhan warga di Desa Gondik, Kecamatan Selahung, Ponorogo, Jawa Timur menggelar takbir. Tak hanya obor dan beduk yang ramaikan tradisi, sejumlah peralatan dapur juga digunakan selama aksi. Kami sengaja mengadakan untuk acara takbir keliling ini, pertama untuk memperingati hari besar Idul Adha, hari besar Islam, dan yang kedua untuk yang selama ini takbir keliling sudah tidak ada. Sekarang kami untuk mencoba membangkitkan lagi untuk takbir keliling ini. Takbir keliling yang berlangsung sejauh 5 km ini disambut positif oleh warga. Bahkan anak-anak antusias mempersiapkan diri sejak sore hari. Senang. Senangnya gimana? Karena berkumpul sama teman-teman. Senangnya itu apa lagi? Ikut memeriahkan Idul Adha. Ini pertama kali ikut takbir keliling? Kedua kalinya. Usai berkeliling desa, para pemuda menggelar takbir dengan menggunakan reog. Tak sebatas peringati hari raya, tradisi tahunan ini diharapkan jadi upaya melestarikan budaya. Sony Misdananto melaporkan untuk Net. Wah, ini ide yang bagus. Jadi bisa ditiru di malam takbir tahun depan atau nanti di malam takbir Idul Fitri. Iya, benar Zen. Jadi seru ya dan ramai dan pastinya juga jadi makin semangat nih keliling desanya.